Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, selamat berjumpa kembali dengan channel For News. Kali ini saya akan menunjukkan video perjalanan saya di kota Surabaya ini ya. Saya akan melalui beberapa jalan, termasuk jalan protokol ya. Saya akan start mulai dari Jalan Raya Banyu Urip, kemudian menuju ke Jalan Sutorejo Surabaya. Nah, yuk kita lihat sama-sama jalan apa saja nanti yang akan saya lewati ya, agar supaya lebih tahu. Semoga bermanfaat, semoga tetap semangat. Yuk kita lihat sama-sama. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Kelontang, krocok 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 krocok, kelontang 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 kelontang. Karena ini ya, sedih ya. Ya. Apa-apa, ini suaranya alami ya. Ya, inilah kondisi asli pada saat saya ngomong. Karena saat ini saya belajar menjadi pembuat video di YouTube ya. Inilah kondisi asli. Gak usah api-api. Tentang suara pun juga demikian. Apa adanya, ada krocok-krocok, ada kelontang-kelontang, ada pior. Oke, langsung aja kita lihat sama-sama. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, teman-teman yang berbahagia, ini saya berada di Jalan Banyu Urip Surabaya, dan ini saya meluncur menuju ke Jalan Kupang. Nah, inilah jembatan flyover yang berada di Jalan Kupang, Surabaya. Teman-teman, ini posisi saya saat ini. Saya sedang meluncur ke arah utara dengan kecepatan sekitar 40 hingga 60 km per jamnya. Dan ini sekarang sudah berada di Jalan Pasar Kembang. Beginilah kondisi Jalan Pasar Kembang, Surabaya. Nah, ini sudah menginjak di Jalan Gedung Doro.
Oke, saya belok ke arah kanan ya. Nah, inilah Jalan Kedung Sari, jalur menuju ke Jalan Basuki Rahmat. Jalan Kedung Sari berakhir ya. Ini sudah berada di Jalan Kombes Pol M. Duryat. Oke, inilah Jalan Basuki Rahmat Surabaya, jalan protokol di Surabaya ini. Yang di sebelah kiri terlihat Gedung Tunjungan Plaza ya, tempat perbelanjaan besar warga Surabaya. Oke, belok ke kanan, memasuki Jalan Gubernur Suryo. Nah, di sebelah kiri saya ada Gedung Grahadi Surabaya. Kemudian ada juga Gedung Balai Pemuda Surabaya. Di sebelah kanan ada Hotel Garden Palace. Kemudian di sebelah kanannya lagi ada Gedung Busura, tempat pertemuan Putra Surabaya.
Nah, ini saya melewati jembatan Ketapang Kali. Teman-teman, ini adalah Taman Balai Kota Surabaya yang persis berada di depan Balai Kota Surabaya. Nah, itu terlihat gedungnya, gedung Balai Kota Surabaya. Oke, saya belok ke kanan lagi untuk menuju jembatan layang Gubeng. Nah, ini saya sudah melewati jembatan layang, jembatan Gubeng Surabaya. Nah, yang ada di sebelah kanan saya, di sana ada stasiun ya, stasiun Gubeng Surabaya. Oke, lanjut ke Jalan Profesor Dr. Mustopo. Teman-teman, di sini yang berada di sebelah kanan saya ada kantor PDAM Surabaya ya. Cuman dari sini nggak kelihatan. Gedung tinggi yang terlihat di depan itu adalah gedung Rumah Sakit Husada Utama. Di depan ada gedung lagi yang terlihat ya. Itu adalah Rumah Sakit Dr. Sutomo atau Rumah Sakit Karangmenjangan Surabaya. Nah, ini adalah jembatan penyeberangan menuju ke Rumah Sakit Dr. Sutomo atau Karangmenjangan. Oke, lanjut ya. Nah, teman-teman, ini saya sudah melewati Jalan Dharma Husada. Beginilah suasana di Jalan Dharma Husada ini ya. Pengendara yang lewat cukup sepi karena saat ini adalah musimnya pandemik virus corona. Oke, saya belok ke kiri melewati Jalan Dharma Husada Utara. Nah, yang berada di sebelah kanan dan kiri saya ini adalah Komplek Perumahan Dharma Husada. Nah, jalan ini adalah jalur menuju ke arah Jalan Kali Kepiting Surabaya.
Oke, saya sudah memasuki Jalan Kaliwaron. Nah, ini saya muter balik ya, melalui Jalan Kali Kepiting. Jadi antara Jalan Kali Kepiting dan Kaliwaron di sini ya, jaraknya cuma bersebelahan, dan di tengah-tengah ini ada sungai yang berada di sepanjang jalan ini. Mungkin sejarahnya karena di sini ada sungai yang cukup panjang ya, sehingga jalan ini dinamakan Kali Kepiting atau Kaliwaron. Teman-teman, di sini sebenarnya cukup dekat ya dengan Kenjeran Surabaya. Yang terkenal ada tempat wisatanya seperti Pantai Ria Kenjeran. Kemudian dari sini juga dekat dengan Rumah Sakit Dr. Sutomo atau Rumah Sakit Karangmenjangan. Kemudian di sini juga dekat dengan Jembatan Suramadu. Kemudian Pasar Grosir Baju di Jalan Kapasan dan Galaxy Mall yang berada di Jalan Mer dekat sini. Kemudian ada juga kampus UNER atau Universitas Airlangga, kemudian Universitas Widya Kartika dan ITS Surabaya. Oke teman-teman, ini saya sudah menginjak di Jalan Mulyorejo. Nah, di depan ada lampu merah. Ini adalah perempatan jalan yang berada di jalur Jalan Mer atau Jalan Dr. Insinyur Haji Soekarno Surabaya. Oke, masih di Jalan Mulyorejo. Oke teman-teman, ini saya sudah sampai di Jalan Sutorejo.
Di Jalan Sutorejo ini ada beberapa kampus ya, termasuk kampus Universitas Muhammadiyah dan Widya Kartika Surabaya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya. Terima kasih, semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Oke, sampai jumpa. Oke teman-teman sekalian, terima kasih sudah menonton video ini. Dan nantikan video-video berikutnya tentang perjalanan saya. Bagi yang bukan warga Surabaya akan lebih tahu tentang kota Surabaya. Nah, bagi warga Surabaya sendiri, barangkali nanti saya salah menulis kata, salah ucap kata, salah menulis artikel. Nah, silakan diingatkan lewat komentar di bawah ya. Semoga tetap semangat, semoga sehat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.